jangan sekali-sekali kita lupa sejarah kita, bahwa kita berasal dari bangsa yang berani, bangsa yang tidak takluk dengan siapapun, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya cita-cita, bangsa yang ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain, saudara. Kita tidak mau jadi bangsa pesuruh. Saya ingin jadi sahabatmu, saya ingin jadi mitramu. Tapi kalau kau ingin saya jadi kacungmu, saya katakan tidak. Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu. Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu, kita mau jadi kawanmu, kita mau jadi mitramu. Tapi kita tidak mau jadi kacung siapapun di dunia. Kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya sehat, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup membeli dan menyogok pemimpin-pemimpin kita.